Jadi kalau ada toke-toke mau pesan nanas sama Pak Haji bisa ya Pak Haji ya? Boleh. Ah, boleh ini. Ini muatannya sudah hampir penuh. Pintu belakangnya. Sudah hampir penuh. Ini sebentar lagi penuh. Bentar lagi habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi siang hari ini masih berada di Desa Tangkit Baru ya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Jadi pada siang hari ini ada proses pengirim buah nanas lagi ya, seperti biasa. Ini Pak Haji nih yang ngirim nanas nih. Pak Haji, ya. Apa kabar Pak Haji? Baik. Ini kirim kemana lagi Pak Haji? Ke Jatibarang. Oh, Jatibarang ya, berarti daerah Jawa Barat Pak Haji ya? Jawa Barat. Nah, ini Pak Haji nih mau ngirim buah nanas lagi ke Jatibarang. Berapa banyak Pak Haji? 7.500. Oh, 7.500 ya. Jadi kalau ada toke-toke mau pesan nanas sama Pak Haji bisa ya Pak Haji ya? Boleh. Nah, boleh ini untuk Pak Haji nih aku udah minta pesan nanas untuk kirim ke Pulau Jawa bisa ini. Ada nomor Pak Haji bisa disebut? Sudah nomor. Berapa Pak Haji? Sebut aja Pak Haji. 08 13 17 14 0 7 kali ya. Nah, itu nomor Pak Haji tuh. Dan Pak Haji ini juga punya ekspedisi. Ya Pak Haji ya? Iya. Nah, ini Pak Haji juga punya ekspedisi. Jadi kalau ada mobil-mobil yang butuh muatan, nah bisa hubungi. Insyaallah bisa kalau ada muatan sama Pak Haji bisa ya. Iya. Nah, tuh. Mobil ini mau pindah lagi ke sana, di lokasi berikutnya lagi. Ya, setelah muat dari sana lagi, ini pindah muat di sini lagi. Ini dia nanasnya. Jadi truknya ini muat langsung di kebun ya. Jadi kebun nanasnya ini bisa kita lihat. Ini dia kebun nanasnya. Ini dia kebun nanasnya. Jadi di kiri kanan ini adalah kebun nanas semua. Ini ya, ada 1 hektar lebih kebun nanas di Desa Tangkit Baru. Nah, dan ini dia nanasnya. Ini truknya. Nah, truk pusaka putri ya, pusaka dua putri ini. Truk dari Jawa. Ini seperti biasa disusun dulu ya. Disusun. Seperti biasa guys. Nantinya disusun sambil dimuat ya. Ada yang masih bawah. Nah, ini salah satu kakinya Pak Haji nih, pencari nanas juga nih. Nah, ini kakinya Pak Haji nih. Pencari salah satu cabang pencari buah nanas. Mana? Ambil dimuat ya, ini dia. Ini muatannya sudah hampir penuh. Karena tadi di sana banyak muatan di sana ya. Saya tidak ikut di sana. Jadi muatan terakhirnya ini dia, muatan terakhirnya. Jadi bentar lagi penuh. Ini mereka sambil istirahat, itu sambil disusun ya, di situ ya. Ini akan melakukan penutupan pintu belakangnya. Ini pintu mau ditutup, pintu belakangnya sudah hampir penuh. Ini tuh ada mobil carry, udah penuh muatan buah nanas ya. Oke. Okay.
sila. Ini sebentar lagi penuh, sebentar lagi habis. Jadi tadi di sini nanasnya banyak ya. Udah ludes, diangkat semua. Nah, tinggal sedikit. Mobilnya juga bentar lagi penuh. Tuh mobil truk juga barusan selesai muat juga tuh ya, yang satu itu. Udah. Ini bentar lagi juga selesai. Ini udah selesai ya. Jadi tinggal mau ditutup. Ini mau ditutup ya. Tidak penuh. Tinggal nunggu berangkat lagi. Ini udah selesai.